Pemirsa, Astra meresmikan kampus baru Astra Tech yang berlokasi di Delta Silicon Cikarang, Jawa Barat. Hari ini Astra Tech hadir mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul di industri teknik Indonesia. Melalui Yayasan Astra Bina Ilmu, Astra meresmikan kampus baru institusi pendidikan tinggi vokasi Astra Tech. Kampus yang mampu menampung 2.000 mahasiswa ini merupakan institusi pertama di Asia yang menerapkan program sertifikasi German Bachelor Profesional di bidang otomotif. Peresmian yang diselenggarakan hari ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK Warsito. Presiden Direktur Astra Joni Bunarto Condro, serta jajaran Direksi Astra dan Eksekutif Grup Astra. Direktur Astra Hamdani Zulkarnain Salim menuturkan bahwa pihaknya berpikir untuk mendapatkan kampus yang lebih besar. Berdiri sejak tahun 1995, Astra Tech pada awalnya berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur, lalu pindah lokasi ke kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tentunya dilatar belakangi dengan keinginan untuk, ya, secara idealnya itu telah tentu corporate social responsibility buat Astra, di mana Astra bisa berkontribusi bagi Indonesia di bidang pendidikan dan juga tentunya menghasilkan lulusan yang notabene dibutuhkan sendiri juga oleh Astra. Astra Tech memiliki 6 program studi D3 dan 2 program studi untuk D4. Untuk tahun ajaran 2023-2024, Astra Tech akan merekrut lebih dari 700 mahasiswa baru. Kampus Astra Tech diharapkan dapat terus meningkatkan prestasi untuk menjadi institusi pendidikan politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tapi juga terampil, unggul, sesuai dengan kebutuhan industri dan tenaga kerja, tetapi juga memiliki etos kerja yang tinggi dan semangat serta cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Hingga saat ini, Astra Tech telah meluluskan 4.057 ahli madya dengan 943 mahasiswa sebagai penerima program beasiswa yang disalurkan Astra melalui Yayasan Astra Bina Ilmu. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata lulusan Astra Tech telah diserap oleh grup Astra. Maria Gabriel, Eko Miyadi, Cikarang, Jawa Barat.